Abang ojol ini namanya Muhammad Risman, termasuk ojol senior. Tapi ngakunya baru kali ini dapat customer yang di luar kebiasaan. Gak pernah kebayang sebelumnya oleh Risman kalau suatu saat bakal dapat orderan unik. Saya punya cerita masalah orderan ibu-ibu yang tiba-tiba naik motor saya secara buru-buru. Dan saya turuti untuk mengejar sebuah mobil yang melaju sangat cepat. Mbak Sari ya? Iya bang, bang cepet bang, kejar mobil merah itu bang. Oke siap, oke. Kenapa bu? Buru-buru. Udah bang, gak usah banyak nanya, kejar mobil merah itu bang. Udah, ya, oke siap. Lah, ini kok jadi kayak film-film spy itu bu? Bang, di samping motor itu bang, motor. Mobil merah itu bang, kejar bang. Mama mau undur bang, jaga jarak bang, jaga jarak. Oke, itu ini. Mobil merah oke, itu bang. Jaga jarak bang. Udah jaga jarak nih bang. Kanan bang, mama makan makan jalannya kanan-kanan biar gak kelamaan bang. Sebelah kirinya macet soalnya, aduh cepet bang. Ibunya nahan emosi nih, Aik mah kagak ikutan. Ibu-ibu itu bercerita kalau suaminya punyai wanita lain. Oh no. Emang ibu lagi ada masalah? Suami saya selingkuh, Pak. Saya udah lama ngecurigainnya karena teleponan terus sama perempuan. Makin saya ribut terus sama suami saya. Jadi saya harus bukti sekarang juga, Pak. Cepet bang, Uber itu tuh. Dan saking penasarannya, si ibu-ibu itu mengikuti sampai tempat tujuan. Pas sampai rumah itu, ternyata ada perempuan. Kau udah siap? Udah dong sayang, aku udah siap banget. Kamu lama banget sih? Aku nyuci mobil dulu. Oh. Kamu tuh cantik loh. Ibu-ibu itu langsung ngasih uang kepada saya dan langsung lari untuk melabrak wanita itu. Bang, ini bang, saya lebih makasih banget ya bang ya. Bu, yang sabar ya, hadepin dengan kepala dingin ya bu. Iya bang, makasih ya bang. Iya sama-sama bu. Pak! Jadi perempuan ini yang selama ini saya curigai, ha? Kamu tuh kuat, gak tau, sayang, sayang. Mama, udah mah. Saya apa? Kamu udah ganggu suami saya, hah? Masih gak mau ngaku? Udah, diam, Mama. Udah, Mama. Apa suami saya, hah? Mama, udah dong. Jangan diberi semalu sama tetangga di sini orangnya. Maskap. Udah. Aku pulang, Bu. Udah, Ma. Ada banyak cerita yang tertinggal di balik bencana banjir yang melanda beberapa kota saat curah hujan tinggi kemarin. Biar motorku saja yang tenggelam, Mbak. Kamunya jangan. Mana sepatunya? Taruh sini sekalian. Mbaknya jangan sampai basah. Aih, masnya cocui. Abangnya berasa Aquaman nih. Kagak ada tukats-tukatsnya sama banjir. Siapa bilang driver cuma nganter penumpang pakai motor or mobil? Kalau banjir mah, safety first lah.